akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, fi kulli hal kita berusaha mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, walaupun tidak sempurna pun, walaupun tidak semuanya pun kita boleh mencontoh akhlak Rasulullah, tapi kita berusaha sedikit-sedikit, little-little. Contohnya, ketika kita dalam berbicara, macam mana bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita berusaha. Rasul bicaranya lembut, santun, tidak kasar. Nah, kita juga sama. Kita belajar, kita kalau bicara lembut, kita bicara sopan, tidak kasar, berbicara yang berfaedah. Kalau jumpa orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akhlak Rasulullah. Lah, kalau kita ada kesungguhan mencontohi akhlak Rasulullah, kita praktikkan walaupun itu sedikit-sedikit, hanya dalam pembicaraan dulu, maka kita tidak mustahil yaitu kita dapat bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Yang terpenting adalah praktiknya. Kalau materinya, ininya banyak, mungkin ilmu setiap hari ini saya sampaikan dan sebagainya, betul. Tapi berusaha kita sedikit-sedikit. Ya, akhlak Rasulullah macam mana ini? Kita mencontohi akhlak Rasulullah. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syafi'ul musyafa', pemberi syafaat pertolongan di baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau kita ini ya, kita mengidolakan kalau artis Bangladesh siapa namanya? Kalau India artis artis pelakuan. Kalau India Shah Rukh Khan. Sakibkan kenal enggak dengan saya? Tak kenal, bro. Di dunia tak kenal, di akhirat apatah lagi. Apakah Sakibkan boleh memberikan pertolongan kepada kita? Tidak. Terus kemudian mengapa kita mengidolakan Sakibkan? Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti diomil kiamat yaitu harapannya tuhona fi hadhi dunia di dunia ini maupun di akhirat kelak yang memberikan pertolongan kepada kita syafaat kepada kita. Maka kita patut mencontohi Rasulullah daripada sakitkan atau mundirkan Muhammadkan. Setelah ini nama saya diganti Muhammadkan ya. Siapa ya? Dr. Muhammad, karena saya mengambil yaitu berkah Rasulullah Muhammad. Muhammad Rasulullah adalah dokter. Tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Dan mudah-mudahan dengan kita yaitu mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah, mengikuti akhlak Rasulullah dalam setiap bidang, dalam setiap hal fikul yang halim, maka nanti diomil kiamnya nanti mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Insyaallah kita akan melaksanakan salat duha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Amin amin.